eksfoliasi adalah salah satu proses yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kulit yang glowing hakiki. Seperti yang kita tahu, ada dua jenis eksfoliasi, yaitu physical exfoliating dan chemical exfoliating. Nah, scrubbing ini termasuk ke dalam physical exfoliating alias eksfoliasi fisika. Siapa nih yang suka eksfoliasi pakai scrub? Banyak orang yang lebih suka pakai scrub karena efeknya langsung kelihatan, langsung halus gitu ya. Kelemahannya, scrub itu memiliki permukaan tajam, sehingga kulit yang cenderung sensitif bakal terluka, kemerahan, dan iritasi lainnya. Bahkan, ada jenis scrub yang bisa bikin micro tear alias robekan-robekan mikro pada kulit. Dan ini efeknya nggak kelihatan sekarang, tapi 10, belasan, dan puluhan tahun ke depan. Dan ada juga scrub yang terbuat dari microbeads buatan. Terbuat dari mikroplastik, jadi nggak bisa terurai. Dan parahnya lagi, kalau sampai nggak bisa tersaring sama saluran air, maka akan terbawa ke sungai, ke laut, dan bisa merusak ekosistem. Itulah sebabnya beberapa orang menghindari pakai scrub. Nah, kali ini muncul face scrub Emina yang baru, yang kehadirannya seperti semilir angin segar. Aku coba bacain klaim mereka ya. Emina Bright Stuff Face Scrub. Face scrub yang diformulasikan dengan Eco Scrub yang lembut dan aman di kulit. Mampu membersihkan dan mengangkat sel kulit mati dengan sempurna. Diperkaya dengan ekstrak Summer Plum dan Double Brightening Agent untuk wajah tampak cerah natural seketika. Kulit terasa bersih, cerah, dan halus. Yuk kita bahas klaimnya satu persatu. Kenapa aku bilang ini angin segar? Karena ini nggak mengandung mikroplastik seperti yang aku sebutkan tadi. Ini di bagian depannya tertulis jelas ya, with gentle eco scrub. Apa itu eco scrub? Eco scrub adalah scrub natural yang gentle dan klaimnya sih nggak bikin iritasi. Selain itu, eco scrub itu biodegradable sehingga bisa hancur atau terurai oleh mikroorganisme dan tidak akan merusak ekosistem. Klaimnya sih gitu ya, jadi kayak natural scrub gitu, jadi lembut tapi efektif mengangkat sel kulit mati. Wah, kalau bener ini mantep sih. Yang selanjutnya adalah Summer Plum Extract. Yap, sama seperti varian Bright Stuff lainnya ya. Face scrub ini juga mengandung Summer Plum Extract. Summer Plum Extract ini membantu mencerahkan kulit, melindungi kulit dari polutan, dan katanya ini bisa buat melindungi dari efek negatif blue light juga loh. Wow, oh satu lagi plus-plusnya lagi, Summer Plum ini efeknya juga bisa melembabkan ke kulit. Terakhir ada Claim Double Brightening Agent. Yup, di sini ada niacinamide alias vitamin B3 dipertemukan dengan licorice. Yup, jadi double agent pencerah ya. Dan seharusnya mereka berdua ini juga bisa berfungsi sebagai antioksidan juga yang bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas. Oke, jadi ini afterfeel penggunaannya di tangan kiriku dibandingin sama tangan kanan ya. Untuk kecerahan, enggak bisa dibilang langsung terlihat beda banget, enggak. Tapi afterfeel kayak moist, lembut, halus, itu kerasa banget. Tangan kiri yang abis dipakein scrubnya itu langsung bener-bener enak. Jadi, Rp20.000 bisa dapat apa nih guys? Bisa dapat Emina Bright Stuff Face Scrub dengan Gentle Eco Scrub yang biodegradable, tidak terbuat dari mikroplastik, scrubnya halus dan lembut, diperkaya dengan Summer Plum Extract dan Double Brightening Agent. Kalau sebelumnya kalian udah pernah nyobain face scrubnya Emina yang Apricot atau yang 2-in-1 Walnut itu, si Emina Bright Stuff ini scrubnya jauh lebih kecil-kecil dan jauh lebih halus.
Overall aku suka banget sih. Poin minusnya cuma satu, yaitu masih mengandung fragrance dan wanginya cukup menyengat. Kalau dari kalian masih ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanya di kolom komentar ya. Akhir kata, thank you so much buat yang udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!